Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta bakso unik dan pedas menantang, mari kita intip proses pembuatan bakso corong monster ala bakso Sera Cepogo. Nah, bisa dilihat ya, sudah dipersiapkan seperti ini ya. Oke, nah ini ditambahkan sambal lava. Oh, banyak sekali ya sambalnya ya. Nah, ini yang pesan berarti suka pedas gila. Oke, nah ini bisa dilihat ada lagi ya, cabai rawit, ada yang juga menyebutnya dengan cabai setan. Benar-benar pedas gila. Kemudian ditambahkan ya bakso-bakso kecil seperti ini. Nah, ini lumayan banyak juga ya bakso kecilnya. Oke, setelah itu juga ada lagi tambahan telur ayam goreng ya ini ya. Kemudian juga ada telur puyuh. Oh, banyak juga ya. Ada telur ayam, telur puyuh. Kemudian ditambahkan lagi ya, ini cabenya. Kemudian juga ada sosis. Banyak juga ya. Kemudian ditambahkan lagi sambal lavanya. Wow, mantap sekali. Kemudian ditambahkan lagi bakso-bakso kecilnya. Wah, mantap sekali ya. Benar-benar menggugah selera ini. Banyak banget isinya. Oke, kemudian ditambahkan daging yang sudah dicincang. Lengkap sudah ya. Kemudian juga ini ya, ada daging tetelan. Oke, selanjutnya proses ya penutupan. Oke, apabila sudah ya, sudah halus seperti ini ya, sudah rapi seperti ini, selanjutnya tinggal proses perebusan ya. Oke, jadi caranya begitu tadi ya, proses pembuatan bakso corong monster ala bakso Sera Cepogo. Baik, apabila tertarik ingin mencobanya, silakan datang aja ke lokasi yang tertera di deskripsi video ini ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.